Selamat datang di channel Wonobyte. Ini adalah kecepatan internet di jarak 200 meter menggunakan 1 unit router. Dan ini adalah kecepatan internet menggunakan 2 unit router. Jika Anda sedang mencari router Wi-Fi 6 yang dapat memberikan koneksi cepat dan stabil di seluruh rumah, Anda berada di tempat yang tepat. Saya akan menunjukkan cara mengatur dan menguji kinerja dari router ini. Jadi pastikan untuk menonton sampai selesai. ASUS Zen Wi-Fi AX6600 adalah router dengan sistem Wi-Fi Mesh Networking dengan teknologi Wi-Fi 6 yang dirancang untuk memberikan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil di seluruh area rumah. Dengan kecepatan hingga 6600 Mbit per detik, ASUS Zen Wi-Fi AX6600 ideal untuk kebutuhan bandwidth tinggi seperti streaming video atau game online. Router ini dilengkapi dengan 2 unit router utama, di mana salah satu router bisa digunakan untuk jaringan mesh networking, yang dapat dipasang di berbagai sudut rumah untuk memperluas jangkauan Wi-Fi. Dan ini adalah spesifikasi lengkap yang ada pada router ASUS Zen Wi-Fi AX6600. Saat pertama kali membuka paket, kita akan menemukan 2 unit router utama, 4 unit konektor adapter, 2 unit adaptor router, 1 unit kabel Ethernet, dan beberapa buku panduan pemasangan dan garansi router. Semua kelengkapan ini dirancang untuk memudahkan proses pemasangan router yang cepat dan mudah. ASUS Zen Wi-Fi AX6600 memiliki interface router yang sangat lengkap dengan model router yang elegan dan minimalis, di mana bagian depan memiliki logo ASUS dan LED notifikasi sistem. Bagian belakang ada konektor DC in. Ada tombol on-off untuk menyalakan router. Ada 3 konektor Ethernet port LAN untuk memperluas jaringan atau menghubungkan ke perangkat lain. Ada 1 konektor Ethernet port WAN untuk terhubung ke sumber internet kabel, dan ada 1 konektor USB. Sedangkan untuk bagian bawah router, ada informasi lengkap dari unit router, dan ada tombol reset untuk mengembalikan router ke setelan awal. Untuk memulai setup router ASUS, pertama-tama hubungkan router utama ke sumber internet menggunakan kabel Ethernet. Misalnya, ke jaringan internet fiber optik IndiHome, atau internet Starlink, maupun internet dari modem GSM. Setelah itu, dapat menyalakan router menggunakan adaptor dari daya listrik. Sekarang, kita akan menggunakan aplikasi ASUS Router yang tersedia di Android dan iOS. Pada aplikasi ASUS Router, pilih menu Setup New Router untuk memulai konfigurasi router. Pilih menu ASUS Zen Wi-Fi Series untuk seri router dari ASUS AX6600. Hubungkan ke jaringan router ASUS, bisa dengan scan QR Code router atau manual Wi-Fi koneksi, dan bisa dengan menghubungkan devices yang terdeteksi. Pilih menu Get Started untuk memulai konfigurasi router ASUS AX6600. Pilih menu ISP Profile. Jika ISP yang digunakan belum terdaftar, kalian bisa lewati langkah ini. Konfigurasi pada menu Create Wi-Fi Network, seperti nama Wi-Fi dan password Wi-Fi yang nantinya akan digunakan pada router ASUS. Konfigurasi pada menu Setup Login Account, seperti username dan password untuk login ke router ASUS. Sampai di sini,
untuk proses konfigurasi router Asus AX6600, dan untuk prosesnya hanya membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan. Ada beberapa fitur router yang bisa digunakan untuk mendukung jaringan internet Asus router, yaitu ada menu Home, ada menu Devices, ada menu Insight, ada menu Family, dan ada menu Settings. Setelah router utama terhubung, langkah berikutnya adalah menempatkan salah satu unit router untuk membuat jaringan mesh networking di tempat yang strategis di area rumah untuk mendapatkan cakupan Wi-Fi yang optimal. Anda bisa menempatkannya di lantai atas, di ruang tamu, atau bahkan di area luar ruangan jika diperlukan. Untuk melakukan konfigurasi jaringan mesh networking, bisa menggunakan aplikasi Asus Router. Pada aplikasi Asus Router, pilih menu Mesh, dan pilih menu Add Node untuk menambahkan router mesh networking. Pilih menu Get Started. Pilih router yang terdeteksi. Dan setelah itu, pilih menu Apply untuk memulai konfigurasi jaringan mesh networking Asus. Untuk proses ini memerlukan waktu yang sedikit lama, yaitu sekitar 6 menit. Setelah setup router selesai, saatnya melakukan pengujian kinerja Wi-Fi router Asus. Saya akan menguji kecepatan internet di jarak kurang lebih 200 meter dari jarak penempatan router. Untuk pengujian yang pertama, yaitu menggunakan satu unit router Asus, dan ini adalah hasil pengujiannya di jarak 200 meter. Untuk sinyal Wi-Fi, masih bisa mendapatkan 2-3 bar sinyal. Untuk power sinyal Wi-Fi, masih mendapatkan di kisaran 68 sampai 80 dBm. Dan untuk kecepatan internet, masih bisa mendapatkan kecepatan internet di kisaran 21 megabit per detik untuk kecepatan download dan 15 megabit per detik untuk kecepatan upload. Untuk pengujian yang kedua, yaitu menggunakan dua unit router Asus. Untuk menyalakan router Asus, saya menggunakan UPS router dengan tambahan konektor, sehingga router Asus bisa digunakan di mana saja tanpa memerlukan aliran listrik dari PLN. Dan ini adalah hasil pengujiannya di jarak 200 meter. Untuk sinyal Wi-Fi, yang tadinya hanya mendapatkan 2-3 bar sinyal, sekarang menjadi penuh. Untuk power sinyal Wi-Fi menjadi sangat bagus, yaitu hanya 33 dBm. Dan untuk kecepatan internet, bisa mendapatkan kecepatan internet di kisaran 64 megabit per detik untuk kecepatan download dan 86 megabit per detik untuk kecepatan upload. Hasil pengujian menggunakan Asus ZenWiFi AX6600 sangat memuaskan. Kecepatan tetap tinggi meskipun saya berada di jarak 200 meter, yang jauh dari router utama berkat teknologi mesh networking yang digunakan oleh Asus ZenWiFi AX6600. Selanjutnya,
saya akan menguji kemampuan Zen Wi-Fi AX6600 di jarak 200 meter untuk streaming video dan lainnya. Tanpa ada lag atau buffering, video berjalan mulus dan pengalaman gaming online pun sangat lancar, bahkan saat banyak perangkat terhubung sekaligus. Router ini dapat menangani berbagai perangkat di rumah tanpa masalah. Jadi, apa yang kalian pikirkan tentang Asus Zen Wi-Fi AX6600? Dengan Wi-Fi 6, sistem mesh networking yang mudah diatur dan kinerja luar biasa, router ini sangat cocok untuk rumah besar dengan banyak perangkat yang terhubung. Kelebihannya adalah kemudahan setup, stabilitas jaringan, dan jangkauan sinyal yang luas. Namun, harga mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan router biasa. Tetapi, jika Anda membutuhkan koneksi yang cepat dan handal di seluruh rumah, Asus Zen Wi-Fi AX6600 adalah pilihan yang sangat baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda menggunakan Asus Zen Wi-Fi AX6600, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.